Hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open Super Series Premier 2017 berlangsung hari ini, berbeda dengan turnamen tahun-tahun sebelumnya yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Turnamen tahun ini diselenggarakan di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, masih direnovasinya Istora Senayan, Jakarta, untuk perhelatan Asian Games 2018, membuat turnamen Indonesia Open tahun ini digelar di Plenary Hall, JCC. Walau turnamen secara resmi sudah dimulai, beberapa area di Plenary Hall JCC masih dalam perbaikan, bahkan belum siap 100% untuk menyambut penonton. Pindahnya lokasi juga mengakibatkan berkurangnya kapasitas. Di Plenary Hall JCC hanya mampu menampung sekitar 3.000 penonton atau setengah dari kapasitas Istora Senayan. Ya, memang ini satu hal yang buat panitia di luar dugaan, karena kebetulan pol ini baru kemarin malam itu selesai pameran, dan yang direncanakan harusnya sudah bisa transisinya itu mulai jam 10 malam, ternyata tidak bisa, mereka baru clean up, baru selesai sekitar jam 2-3 jam pagi, sehingga kita baru bisa mulai mengerjakan itu sekitar jam 5 pagi. Sehingga persiapan untuk setup hari ini memang terpaksa agak uh, mulur dari waktu yang sudah ditentukan. Dan hari ini mereka masih finishing, insya Allah besok sudah bisa beroperasi secara maksimal. Sudah ada koresponden Erlangga Wisnu Aji di JCC. Angga babak kualifikasi sudah dimulai. Seperti apa hasilnya? Ya selamat malam Putri memang uh, turnamen Indonesia Open Super Series Premier sudah memulai hari pertama pertandingannya dan hari ini uh, masih berlangsung babak kualifikasi di mana sayangnya pemain tunggal putra Indonesia pemain muda Indonesia Ihsan Maulana Mustafa gagal mengulang kejutan yang dibuat di turnamen Indonesia Open tahun lalu di mana ia mampu melaju hingga ke babak semifinal namun sayangnya tahun ini Ihsan Maulana Mustafa yang juga sebenarnya salah satu pemain yang menjadi harapan Indonesia ini harus uh, tersingkir di babak kualifikasi setelah kalah. Dari pemain Taiwan, Weinan dengan pertarungan rubber game dua 1821 lima belas, dan tiga belas kekalahan Ihsan Maulana Mustafa ini juga diikuti oleh pemain tunggal putra Indonesia yang sudah cukup senior yaitu Sony Dwi Kuncoro yang juga merupakan uh, juara turnamen Indonesia Open tahun 2008 lalu. Ini Sony Dwi Kuncoro yang juga harus melalui babak kualifikasi juga gagal melaju ke babak utama setelah di babak pertama babak kualifikasi ini harus mengakui keunggulan dari pemain Jepang Kazuma Sakai dengan uh, straight game. Kal uh, Sony kalah 13-21 dan 16-21. Namun di luar hasil pertandingan seperti tadi sudah diinformasikan oleh Putri bahwa memang turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2017 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta. Tahun ini uh, turnamen Indonesia Open Super Series Premier ini diadakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Dan kalau saya bisa sedikit gambarkan uh, atmosfer uh, berlangsungnya turnamen ini memang agak sedikit berbeda dengan uh, bila diadakan di Istora Senayan. Mengapa? Karena kalau seperti kita keta kita ketahui bahwa Istora Senayan itu bila sudah dipenuhi oleh para penggemar bulu tangkis Indonesia itu suasananya seperti sangat hidup sangat uh, antusias namun uh, di plenary Hall JCC kali ini penonton yang hadir di uh, turnamen Indonesia Open Super Series Premier ini terlihat sedikit lebih sopan bila dibandingkan dengan uh, saat memberikan dukungan di Istora Senayan. Ini mengapa karena mungkin jumlah uh, kursi yang disediakan di plenary hall JCC ini hanya setengahnya dari Istora Senayan Jakarta yaitu sekitar uh, tidak mencapai 3000 penonton. 3000 kursi untuk penonton, sementara di Istora uh, dapat mencapai 6000 penonton dan kondisi bangku dari uh, di plenary hall JCC ini juga merupakan single seat juga. Jadi uh, penonton ini terlihat uh, mungkin agak sedikit sungkan dalam memberikan uh, dukungan kepada para pemain Indonesia. Namun tidak tidak mempengaruhi, tidak mengurangi keriuhan yang ada uh, di turnamen Indonesia Open Super Series Premier tahun ini, Putri. Angga, uh, uh, partai mana saja sebenarnya yang uh, cukup menarik untuk disaksikan tahun ini? Saya tidak dapat mendengar dengan jelas uh, pertanyaan Anda, namun yang mungkin yang patut di-highlight di Turnamen Indonesia Open Super Series uh, tahun ini adalah bagaimana Indonesia ini menargetkan juara dari nomor ganda putra, yaitu lewat pasangan yang sedang naik daun, yaitu Kevin Sanjay dan Marcus Gideon, yang seperti kita ketahui, kita ketahui sebelumnya telah menjuarai tiga turnamen sekelas Super Series Premier secara tiga kali berturut-turut. Namun juga Indonesia masih mempunyai andalan di nomor ganda campuran melalui pasangan Owi Butet dan juga Praven Jordan dan Debi Susanto. Dan di nomor tunggal putra sebenarnya juga pelatih tim nasional Indonesia Hendri Saputra sempat uh memberikan sedikit harapan pada pemain-pemain tunggal putra Indonesia, pemain-pemain muda Indonesia seperti adanya Jonathan Christie yang baru saja menjawab, menjuarai Thailand Open Grand Prix uh, yang baru lalu dan juga ada Anthony Sinisuka Ginting yang uh, di dua tahun lalu sempat menembus babak delapan besar dan di, di Piala Sudirman, Anthony juga sempat memberikan kejutan dengan memberikan sumbangan uh, angka bagi Indonesia dengan mengalahkan peraih perunggu medali, peraih medali perunggu Olimpiade Rio dari Denmark, Victor Victor Axelsen. Dan satu lagi yang patut, uh, yang menjadi cukup menarik perhatian di hari pertama berlangsungnya Turnamen Indonesia Open ini adalah belum uh, selesainya beberapa area yang mungkin dapat digunakan oleh para penggemar untuk berinteraksi dengan pemain karena seperti kita ketahui di Turnamen Indonesia Open ini salah satu tradisinya adalah adanya meet and greet dengan pemain-pemain uh, bulu tangkis andalan Indonesia di area khusus penggemar juga para penggemar bulu tangkis ini uh, dapat membeli cendera mata atau bermain game yang disediakan oleh pak oleh pihak sponsor dan area ini uh, karena kendala uh, loading barang di plenary Hall JCC yang baru dapat uh, masuk pagi tadi ini belum selesai uh, dan belum dapat uh, siap sepenuhnya secara 100 Namun tadi saya juga sempat berbincang-bincang dengan ketua panitia pelaksana turnamen Indonesia Open Ahmad Budiarto. Ini dia menjanjikan bahwa ini hanya memang terjadi di luar. Uh, perkiraan dari panitia karena di hari pertama ini masih ada stand dan backdrop yang belum rampung dipasang. Namun ia berjanji bahwa besok di hari kedua di mana sudah memulai babak utama pertandingan sudah mulai memasuki babak utama semua area dan venue sudah siap untuk menjamu para penggemar bulu tangkis yang ingin menyaksikan penampilan dari para pemain-pemain bulu tangkis dunia yang tampil di Indonesia di Jakarta tahun ini Putri. Terima kasih Erlangga dari CCC.